Horas. Selamat pagi. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Saudara yang kekasih, renungan untuk kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 23 Januari 2023, tertulis dalam Yosua 25 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allah, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Di hatabatak di dok songonon, asa burju situ Tuhanmu mangaraduti patu pahon hobar tutona, dohopatik nati nonahon ni si Musa, naposo ni Jahuba Tuhanmu, maka holongi Jahuba de batamunai, doho marparange di saluhut akadalana, huhut mangaraduti akatonana, jala marsihohot ibana, dohot mangului ibana, sian nasaroha, dohot sian nasa todina. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Yosua mengemban tugas kepemimpinan bagi bangsa Israel, meneruskan perjalanan ke tanah perjanjian, Tuhan Allah mengingatkan Yosua supaya mewariskan kesetiaan mengasihi Tuhan dan tunduk pada perintahnya selama di dalam perjalanan itu. Walaupun belum tahu kapan tiba di tanah perjanjian, yang penting tetap setia dan berbakti kepada Tuhan. Demikian juga kita, saudara-saudara, 23 hari kita telah menjalani tahun 2023. Berarti 342 hari lagi tahun ini belum kita lalui. Dan kita tidak dapat memastikan apa yang akan kita hadapi. Karena itu, firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap setia dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi tahun ini. Jalanilah hidup bersama Tuhan. Dialah yang memandu hidup kita. Dialah yang bertanggung jawab atas perjalanan hidup kita. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan tersesat oleh berita-berita krisis. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan semangat bagi kami untuk menjalani hidup ini tahun 2023 ini. Engkau yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, yang dapat membantu kami untuk memberikan segala sesuatu kebutuhan kami jasmani dan rohani. Kami yakin Tuhan juga akan memberikan sedemikian kepada anggota jemaatmu HKBP Taman Mini ini, supaya mereka jangan hidup memuji Tuhan, supaya mereka jangan ragu sebagai anggota jemaatmu, tetapi mereka selalu tunduk kepada perintahmu, tunduk kepada firmanmu, dan yakin kepada perintahmu. Kami berdoa di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Di pargugui di batamahamu, lau bakubasi ulamuna di bagasan sadarion. Horas.